Definition. Adverb of frequency is an adverb that tells how often something occurs or did occur. Definition. Adverb of frequency merupakan sebuah kata keterangan yang menerangkan frekuensi atau intensitas dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Adverb of frequency biasanya digunakan untuk menjelaskan kata kerja yang dilakukan sesuai berulang atau menurut frekuensinya. Ada beberapa jenis adverb, kata atau frase yang menerangkan kata kerja dalam bahasa Inggris. Salah satunya adalah adverb of frequency. Adverb of frequency merupakan kata yang menerangkan frekuensi suatu tindakan atau aktivitas yang kita lakukan atau seberapa sering suatu hal atau peristiwa itu terjadi. Kita bisa menggunakan adverb of frequency di depan verb and to be Namun, kita juga bisa menggunakannya di bagian belakang kalimat. Secara garis besar, adverb of frequency terbagi menjadi dua, yaitu adverb of definite frequency and adverb of indefinite frequency. Kedua jenis kata keterangan ini sama-sama untuk menjelaskan intensitas atau frekuensi waktu. Namun, ada perbedaan pada spesifikasi waktunya. Adverb of definite frequency merupakan kata keterangan yang menyatakan frekuensi sebuah kejadian atau peristiwa dalam waktu yang spesifik. Dengan kata lain, jenis kata keterangan ini memiliki rincian waktu yang sangat jelas dan pasti, tanpa perkiraan dalam penerapannya. Ada beberapa kata yang digunakan untuk mengidentifikasi adverb of definite frequency. Di antaranya adalah "every" dalam bahasa Indonesia, kata "every" berarti setiap, tiap, tiap, atau semua. Kata "every" dalam adverb of definite frequency perlu disambung dengan kata lain yang menjelaskan waktunya seperti every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, dan lain sebagainya. My father goes to his hometown every month to see my grandparents and other relatives there. Ayahku pulang kampung setiap bulan untuk bertemu kakek nenekku dan kerabat lain di sana. Once, twice, three times, etc. Sesuai dengan karakteristik dari adverb of definite frequency yang spesifik dan pasti, maka angka seperti twice, once, dan sebagainya bisa digunakan. times memiliki artikali sehingga kamu bisa menyematkan angka sebelum kata times untuk jawaban yang diinginkan. Contoh I only went to the haunted house once and I won't go to there again forever. Aku hanya sekali pergi ke rumah hantu dan aku tidak akan pergi ke sana lagi selamanya. Yearly or annually, monthly, weekly, daily, hourly. Kata-kata tersebut penggunaannya mirip dengan times, namun tidak memerlukan tambahan kata untuk memiliki makna yang tepat. Selain itu, kata-kata tersebut juga bisa digunakan untuk menunjukkan rutinitas suatu kejadian atau peristiwa. Bisa juga digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Contoh. Our family traveling yearly to get some healing and this year we will go to Okinawa in Japan. Keluarga kami melakukan perjalanan setiap tahun untuk menenangkan diri. Dan tahun ini, kami akan pergi ke Okinawa di Jepang. Adverb of indefinite frequency, jenis kata keterangan yang kedua ini berlawanan dengan sebelumnya, yaitu waktu untuk menjelaskan frekuensi tidak dinyatakan dengan spesifik. Adverb of indefinite frequency menunjukkan frekuensi suatu peristiwa atau kejadian tanpa adanya waktu yang jelas dan pasti kapan terjadinya. Jadi, apa saja kata-kata yang dipakai untuk mengukur frekuensi tanpa angka? Pasti beberapa adverb of indefinite frequency diurutkan dari tingkat keseringannya. Always, constantly, dua kata ini bisa menjelaskan berapa kali sebuah peristiwa terjadi tanpa angka yang jelas, namun jawabannya tetap valid. Dengan menggunakan jawaban ini. Setiap orang bisa menginterpretasikan sendiri kira-kira berapa kali intensitas sebuah kejadian telah terjadi. Contoh. She always studies so hard in her home, reviews her lesson from the school and prepares for tomorrow's lesson. Dia selalu belajar di rumahnya, mengulang pelajaran dari sekolah dan mempersiapkan pelajaran untuk besok. Usually, normally, frequently regularly, often. Lima kata ini memiliki makna yang sama dalam menjelaskan frekuensi sebuah kejadian telah berlangsung. Mirip dengan always dan constantly, kata ini juga mengandung perkiraan yang subjektif bagi tiap orang namun tetap valid. Jika always dan constantly dinilai lebih banyak terjadi atau memiliki intensitas 100% Kelima kata ini mungkin bisa memiliki makna sekitar 60-70% dari sebuah kejadian yang terjadi. Nina usually gives ride to her sister in the morning and they go to school together. Nina biasanya memberikan tumpangan ke adiknya di pagi hari dan mereka pun pergi sekolah bersama. Sometimes, occasionally, infrequently. Jika usually dan lainnya memiliki intensitas 60-70%, bagaimana jika kamu ingin menyatakan sebuah kejadian yang berlangsung setidaknya 50% saja? Gunakan sometimes, occasionally, dan infrequently. Contoh. Jane goes to shopping mall infrequently, so she doesn't know what to buy when she's going there. Jane tidak sering pergi ke mall, jadi dia tidak tahu apa yang harus dibeli ketika pergi ke sana seldom rarely hardly ever seldom dan rarely dalam bahasa indonesia adalah jarang sedangkan hardly ever ialah hampir tidak ketiga kata ini memiliki intensitas sekitar 30% kata ini digunakan untuk memberikan keterangan sebuah kegiatan yang dilakukan secara tidak teratur waktunya mari kita lihat contohnya My father eats meat because he has illness. Ayah saya jarang makan daging karena dia memiliki penyakit. Never. Never dalam bahasa Indonesia adalah tidak pernah. Kata ini memiliki intensitas sekitar 0%. Kata ini digunakan untuk memberikan keterangan sebuah kegiatan yang tidak dilakukan. Mari kita lihat contohnya. I never kill a person. Saya tidak pernah membunuh seseorang. Always, usually, normally or generally, often or frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely or hardly ever. And never, these are the adverbs of frequency alongside the corresponding percentage occurrence.